بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إخوان أخوات sidang majlis ilmi yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, dari segi kita bersaing dengan Al-Quran, musahabatul Quran adalah benda yang mesti kita berhari-hari dengan Al-Quran. Harian Al-Quran kita kena ada semua sebagai mengingat pada diri kita hari ini, hari akhir bulan Zulkaedah dah, kalaupun tak awal bulan Zulkaedah, akhir bulan Syawal ataupun satu Zulkaedah. Saya tak ada tengok televisyen daripada Saudi tadi, masuk satu lagi negeri dia. Nah, negeri kita tak tahu, tapi itu setengah petakwain satu Zulkaedah, setengah takwain 30 Syawal. Lagilah nak 30 atau satu, pentingnya kita tak habis lagi Quran sebuah. Itu yang soalan tu. Nah, siapa tak boleh khatam hari ini lagi, mana kata ya tak cukup, tak ikut saya lah Quran, tak ikut makan ni lah. Nah, tak ikut bamrung, tak ikut lah tu. Nah, ya bamrung ya, sejuh sehari, sejuh sehari. Nah, buat akhir bulan tamat khitab doa, dengan doa mustajab banyak gitu. Nah, kerana doa waktu khatam Quran itu mustajab. Nah, tu jadi kita nalah tu. Hari ni ni kapa tak khatam bergaduh sikitlah. Kalau khatam dah alhamdulillah. Tersyukur kepada Allah, qabbalallahu at-tilawah wal qira'ah wa tadabbur. Allah Taala terima bacaan kita, tadabbur kita, alhamdulillah. Pas tak semula hari ini start suratul Baqarah mula pula. Tambahlah itulah kita hasil daripada kita i'tikaf tu, kita terima Quran bulan Ramadan ni, kita ambil bawah dulu. Nah, atau hak baca, hak ngapal lagi. Ha, ngapal sayat sari ke boleh? Sayat sari, sayat sari. Insya-Allah dah. Sungguh ada kerja kan lain lah, kita kena kerja dengan hatu ya. Bagi kita tu, nah, yang kita tua lama tak ada dalih ke dia, apa tu kena ambil sikit lah masa, sungguh sikit lah waktu dalih. Kalau kita teringat ni, kita jadi boleh pakai cucu sikit lah. Nah, kena wala cucu pada dia banyak sikit. Nah, insyaAllah ta'ala. Hari ini kita masuk ayat yang kedua mengenai dengan menolak Quran adalah celaka dan neraka. Menolak Quran adalah celaka dan neraka. Nauzubillah min dzalik, tajuk dia dah. Tajuk dia ni, nah, kalau kita kira tak ada dak kasar apalah. Tajuk Quran dah tajuk ya, tak ada kasar apa. Tapi kita tu, nak ilmu tu lembutlah, nang main dengan lawa syaitan kena dak kasar juga lawa syaitan. Fattakhizuhu aduwa. Orang tak peduli kepada Quran ni, sikit sebanyak kena jat syaitan, tak ada, tak lepas juga dah. Nah, nak dakwah lah belah mana pun dakwah lagi, pentingnya kenalah siku ke jat ke penumbuk ke lutut, tak tahu nak mana, kena sebacat. Orang tak peduli Quran ni, kena-kenalah jat syaitan, siku syaitan ke penumbuk syaitan, habis-habis tak ada jeling ni syaitan. Nah, syaitan murid benar dengan Quran. So, kalau tak saing dengan dia tu senil lah, boleh saing dengan dia. Kata saya dengan Quran, tak boleh saya dengan syaitan. Na'udzubillah. Dengar ayat yang kedua, muka 73. Dengarlah firman Allah Ta'ala. Bagaimana dulu ni, kita ngaji ma'isyatan dangkara. Dalam dunia ma'isyatan dangkara itu. Dalam akhirat pada juga, fa'innalahu ma'isyatan dangkara. Dalam dunia dan dalam kubur. Ada dua makna pada ma'isyatan dangkara itu. Nah, dalam dunia ni, hidup yang celaka, gelisah. Kriak semua duk, tak ada hari Senin. Apa-apa, apa tak baca Quran. Kalau suruh baca Quran betul saya dah. Apa-apa, ya kena jet dah. Nak jet syaitan dah. Boya kriak ya duk sorang dia tak saya baca Quran. Kata nak ambil Quran nak baca nak hilang kriak dah. Ya tak berime kat tu dah. Nah, kalau kau banteng boleh. Pasal teratak tengok nak hilang kriak. Nah, tak apa lagi. Kena fok muda, minum dah ketang, hilang kriak. Padahal nak hilang kriak ni kerak sebab mung kriak sebab mung tinggal kerak lepas tu bawa mung kriak mung tersiap kelek kau kerak
Patu mari hak Yahudi kat dalam Taurat Ta'ala. Ha, kalau orang tua mari kat dalam Yahudi kat dalam Taurat. Kalau budak-budak ha mari Yahudi hak dalam bahasa Isak dah ketang, ya bag apa ni nak terlupa. Dah terlupa tak ada kriya. Mari bunuh, bunuh ibu kriya. Nauzubillah min dalik. Allahumma qina syarral asrar. Allahumma sarif 'anna al-mukhaddirat wa 'an auladina wa dhurriyyatina al-mukhaddirat wal-ashrar birahmatika ya arhamar rahim. Dia panggil ma'isyatan dangkala. Ada kena ada ketang semua tu sebab tak ada kera belakang. Cek-cek kera tak ada ambil rumah tangga dalam hati dia. Sebab itulah kena bagi tu. Itu kalau kita nak klik, kena klik manusia huing klik masuk kera tak apa insyaAllah. Huing klik masuk kera tak apa insyaAllah. Nah, ma'isyatan dangka dulu tu iaitu azab kubur. Selisih tulang rusuk. Nah, 90 ekor ulam hidup sengat. Siapa kan mak nak sengat tu? Bukan sengat sekaligus dah. Kita sekaligus bawa pergi bomo ikat macam besar buka dah. Ni sengat siapa kan mak? Itu ma'isyatan dangka kepada orang tinggal agama Allah yang Allah Taala hantar dalam Quran dia dah. Itulah kecelakaan yang jelas. Akhirat esok tu Allah Ta'ala bakit jadi buta. Nah, na'udzubillah min dalik. Nah, wa nahsyuruhum yawmal qiyamati a'ma. Amari tengok ayat lain lebih kuat tu ayat. Dan suratul Isra' ayat 97-98. A'udzubillah min syaitanir rajim. Wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Zalika jazauhum biannahum kafaru biayatina wa qalu a idza kunna 'izaman wa rufatan a inna أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. Ha, itu ayat 98 sebelumnya 97 daripada suratul Isra. Maksudnya dan kami himpunkan orang-orang yang menolak ayat-ayat kami ni fok kafir dah. Fok Islam nak beringat gitu lah. Ayat ni tu daripada kafir. Kita orang Islam kena ramat rawang takut masuk dalam cong tu kata tu yang takut kita insyaAllah tak kena. Tapi kalau buat berdoa-berdoa ay, tak tukar lu nyelepa masuk jalan tu boleh jaga molek dah. Kami pada hari kiamat itu ayat-ayat menolak ayat-ayat kami pada hari kiamat kelak kami hipun dengan alah mana, kami hasyar di alah mana dengan keadaan berjalan di atas muka-muka mereka. Allah takutnya berjalan atas muka Allah lah nak jalan atas muka Tuhan yang menjalankan manusia atas dua kaki. Tuhan itulah menjalankan manusia akhirat esok dengan mukanya. Tuhan itulah Tuhan boleh jalan dengan ujung jari tangan. Tuhan boleh suruh berjalan dengan gapo saja. Jadi hak ni hina menam-menam muka ni asal duduk di atas melia muka ni. Nah, lalu itulah kita sujud dengan muka. Sujud dengan benda melia. Melia sekali bagi manusia ialah muka dia. Sujud atas tanah. Nah, atas jadah tu mana tanah lah. Nah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ning jalan atas muka. Orang berjalan atas kaki, jalan atas muka akhirat esok. Allah, bukunya. Nah, gapo dia tak ayat lagi buku. Jalan atas muka hal keadaan buta bisu tuli. Allah berapa patah kayu dah buta tak nampak mata berjalan ada kat mana tak tahu ginga pala dah tak tahu nak ada kat mana sebab buta nak ayak kat orang tak boleh sebab bisu nak turut orang tak boleh sebab tak dengar.
Allah balah mana Tuhan ya Allah. Muaklah mana hamba mulah tu ya Allah. Itulah satu geruk hamba dia. Hei orang kafir, hei jin kafir, inilah Tuhan janji kata nak bangkit orang-orang yang menolak partisip Quran dan Islam. Nah, jalan atas muka hal keadaan buta mata, bisu mulut, tuli telinga. Tak tahu kata nak buat gana dah. Habis wah. Nak kecek pun tak boleh, nak dengar pun tak boleh, nak nampak pun tak boleh. Itulah ia panggil Allah Ta'ala raya akan. Benda ni sungguh ke tak sungguh? Sadaqallahul Azim. Bagi ada tahu raya kena sungguh lalu dah. Cuma piya tu. Piya yang nak raya lagi. Ma'wahum jahannam. Jalai kana? Di tempat dia, tempat dia ialah jahannam. Dalam ayat surat kita ngaji bulan puasa ni kepada alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarrum makanan wa adallu sabila. Suratul Furqan kita ngaji bulan puasa ni kan. Ngapa belaka? So ngapa belaka tu ingat ke tak tahu fakta ni? Tak ingat lagi kali ni. Nah, ingat. Ngapa boleh lagi pun? Kata ingat lagi, ngapa lagi? Tak ada salah apa. Ada kata cok sekat berapa sahabat ni pun tak ingat. Tak. Yang ngaji kita bukan naik jatuh tak. Bukan sok naik sok jatuh tak. Sok amalat. Tak boleh amal lagi. Ha, buat. Wala ada lagi tu. Hawi nyawa lagi ni. Ngapa lagi? Nah, kalau tu tak nyawa habis masa ngapa. Usung dia mau pergi kubur. Na'udzubillah. La ilaha illallah. Neraka jahannam belah mana? Kullama khabat zidnahum sa'ira. Tiap-tiap kali dia tu gapa dia? Suram lembut api jadi supaya api jadi muram, dah api tak kuat lah. Zidnahum sa'ira, kami tambah song nak nyala. Berjula-jula itu biar api. Ba nak padat. Naik song. Allah, na'udzubillah. Sebab apa kita lalu ya Allah? Zalika jazaa'um bi annahum kafaru bi ayatina. Ya orang kafir dengan molek ayat ni. Demikian itu adalah balasan mereka itu dengan sebab mereka itu kufur dengan ayat kami. Kufur dengan ayat. Ayat-ayat ni mana agama Allah? Agama Allah ialah ayat Allah, ayat Allah ialah agama Allah. Kufur dengan agama. Partisip kapsasana, sasana ke ayat Allah. Dia tak ada ayat atau agama ya. Tak ada kata kafaru bidinina. Tak. Kafaru bi ayatina. Itulah kita serabut sungguh. Buat kita tak ada wabdali mana kaya Quran ni. Sebab hakikat agama ya adalah ayat ni. Hakikat agama adalah ayat. Kita tak kufur insyaAllah. Semuanya kita tak berdali mana. Nak wasa lari lepas sikit ha daripada sepuk-sepuk tu. Nah, kita jangan sepuk-sepuk sangat. Kita tak kufur dengan ayat tapi tak ada petekah mana dengan orang kufur tu. Sama-sama tak ada baca Quran, dia tak baca, kita pun dah serupa. Nah, orang kufur tak baca Quran. Tapi ada juga orang kufur baca Quran. For orientalis baca Quran je. Tafsir Quran mahu ialah ikut sebelah balik barat ni. Puak-puak nak berapa kadi ni dia ngajar tafsir nah. Baik pada kita ya baca tu. Nah, tapi ya tak berime. Kita berime tak baca. Jadi malak. Nah, auzubillah min zalik. Apa Tuhan ya Allah, Tuhan ya Allah. Demikianlah balasan mereka kerana sungguhnya mereka kufur dengan ayat-ayat kami. Wahai orang-orang yang menolak Al-Quran dan ayat-ayat Allah, ambillah iktibar dengan cukup tadabbur dengan ayat-ayat tersebut. Ambil. Mudah-mudahan sekalian kita selamat dari akibah buruk yang amat ngeri itu. Ada lagi lebih ngeri daripada ini? Tak ada lah. Manusia jalan dengan pala dengan muka. Jalan bukan jalan pala. Pala hingga ikut muka. Lah no jalan muka. Mata buta dah. Telinga tuli pula. Mulut bisu dah. Kalau tak bisu nak kacak kan jalan dengan muka ni. Kalau tak bisu nak kacak tak boleh. Mata kalau tak buta pun nak
tak buta pun kena duduk henyek. Tubuh padah kau gemuk kau teruk lagi berjalan atas muka. Na'udzubillah min dhalik. Na'udzubillah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Marilah kita ambil atibah ya guys. Pas jalan lagi kan lagi kan neraka apa dah. Pas neraka lah anu no. Allah kita ngaji dah. Neraka ni oh kita ngaji wan ni kan. Nah, bal kadzabu bis sa'ah wa atadna liman kadzaba bis sa'ati sa'ira. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. Allah dengar suara gelug-gelug neraka tu. Kita ni neraka nampak kita. Neraka ada mata. إذا رأتهم سعير tu ada mata. إذا رأتهم hum tu maf'ul ra'at iaitu sa'ir kena min makanin ba'id, jauh tengok kita tu sudah kita dengar dah yo gro 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 baikkan murih pada orang nak masuk neraka. Mana ya terima kita dengan baikkan sungguh Allah, terima bukan terima dengan lembut dak, terima dengan baikkan mung bangang mung enyek tu Allah. Sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Patu wa idza ulqu minha makanan dayiqan muqarranin da'au hunalika subura. Ingat dah kat ngapa belaka dari tengah kita warif sedak tu. Nah suratul furqan wani belaka tu ingat belaka dah tu dah nanti kah sekali belaka wani muka kita tafsir tu baik belaka dah tu nampak kat rajak malak jadi ingat malak dah. Ha, kita pergi kepada ayat terakhirnya pula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh ayat apa ni dah suratul furqan ayat ni. Ngaji dah ni. Ngaji dah mai top tuan semula pula dah. Wa yauma a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أعوذ بالله من ذلك. Itulah empat ayat daripada suratul furqan yang kita belajar belakang dah. Tapi orang yang tak dengar lagi ada lagi dah dengar kita syarah sikitlah dah. Nah, fuak hari ini masuk etikah belakang dah. Dengan belakang dah kita kecap bulan Ramadhan bahawa ni waktu etikah. Maksudnya dan ingatlah pada hari kiamat kelak orang-orang zalim yang tidak menerima Quran sebagai cara hidup tu panggil zalim belaka. Siapa tak terima Quran sebagai cara hidup, siapa tak terima Islam yang didatangkan dia oleh Quran sebagai cara hidup, iaitu orang kafir lah ni. Orang Islam hak tiru kafir masuk juga. Orang kafir atau orang Islam hak yang tiru orang kafir lah hidup. Sama-sama tak baca Quran, sama-sama tak seturuk Quran, sama-sama tak seturuk Nabi ke apa tu. Kejadian dia gapo orang soleh hari itu menggigitkan dua tangannya. Gigit tangan, bukan gigit jari dak. Tak tangis lalu dah. Kalau kita lah orang lah dunia ni kalau selesai kata gigit jari. Gigit jari ni makna alamat sudah selesai. Tapi akhirat esok tak padah dah gigit jari. Tak tangis kau. Pak gigi aci cabut habis susin yang gigi dia. Susin. Bah sudah pak tu dah tambah, bui tangi lain pula. Gigi pula. Lah itulah. Orang zalim. Akhirat esok menurut salah satu daripada tafsir ulama kepada ayat ni. Gigi nak kike. Sesah berdoa, sesah berdoa Allah. Orang sesah ni awak bahasa yang tu senyuh kamuk, senyuh kapat sesah. Gigi. Na'udzubillah. Seraya berkata
atau sambe berkata oleh seraya tak apa sini. Seraya ni makna kata lepas sikit, sambe makna waktu tula. Nah, alangkah baiknya kalau aku dahulu mengambil jalan bersama-sama rasul. Oh, giduk menyunguk denung tak ada alah. Akhirat esok ni ayat ni ayat akhirat esok. Ya laitani takhaztu ma'ar rasuli sabila. Aning katanya ayat ceritanya nak mulih tu ayat ni sakut pak dengan salah seorang sahabat Nabi tu ke. Gapa dia? Nama apa dah? Bin Khalaf. Dak bukan Ubaid bin Khalaf. Sain dia tu bin Uqbah. Nama apa dah? Tak ingat. Nah, bin Uqbah salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, bukan sahabat Nabi, orang kufur dengan Nabi. Tapi dia liam sai dengan ajaran Nabi. Dia duk serengah Nabi kacak banyak kali. Ya wasat titik ali, wasat kena. Tapi nak masuk takut orang kata, alah tu. Bagailah tu bukan jamin lah ni, jamin Nabi gitu dia dah. Nah, tak ada platform lah. Nak buat satu benda baik takut orang kata ni belamak-lamak jamin dulu. Jadi zaman lah ni tak ada plek gapo, kalau ada kete-kete ingat kapal-kapal tu biasanya nak turut orang ni takut orang kata. Belah tu tu suk dengan belah ni, suk dengan gigi tangi, okay. Suk dengan gigi di akhirat esok. Nah, na'udzubillah min dalik. Jaga-jaga mulak dah buku malu Allah. Kata setengah ulama dalam satu riwayat, dia klik daripada Safir, dia ni kata orang duk cara ke Nabi, orang saing Nabi ni dia panggil orang wak bekwah berakhir lah, dia panggil Nabi satu hari tu, bekwah hari tu dia panggil Nabi mari tu. Sebab dia duk kenal ke Nabi, kenal biasa Nabi pun. Nah, duk royak ke dia sok mod dah, dia panggil Nabi mari. Nabi pun ambil peluang yang kenal tu dakwah lah dia. Dia kata aku mari hari ni kan umur panggil aku kan, tapi aku tak boleh makan nasi, mahu tak boleh makan roti. Kalau mu tak ada berimeh pada aku, aku tak boleh makan, aku mari saja. Sebab aku hormat pada mu panggil aku kemari. Tapi aku tak boleh makan. Nak minta maaf lah aku tak boleh makan. Buat apa? Dia kata, mu tak ada masuk selai. Kalau masuk selai, aku makan. Ya, ambil peluang. Eh? Tapi bukan ambil peluang, tak boleh pergi. Tak, saya bersaing dengan kafe. Pergi, tapi tak makan. Eh, mana Nabi? Noya tak? Wasatiyah dia tu, tengah-tengah eh, ya pandai. Orang Arab ni kalau kita gimoh dia tak pakai apa ni, ya dia aib benar tu rumah tu. Nah, lalu tu Walid ni dia kata aku pun dok nak terbalik dah dia tu. Ya hati dia dok nak terima dah, tapi dok malu ke saing-saing tu. Buat Nabi buat hinggup sikit tu luah lalu, wah duk ranung dah wah kan, wah duk masak dah, buat ambil gaik sikit selalu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah lalu dah. Nabi kata alhamdulillahillazi hadani wa iyyaka. Nah, alhamdulillah dah tuhawi hidayah padamu. Dia makan berarti puas hatilah Nabi pun klik. Ya pun puas hati duk tanya hari saya klik Safir tu kata nama Ubaid bin Khalaf. Ubaid bin Khalaf ya pun si dua gitu. Allah Khalil auzubillah Khalil dunia ni sain baik ni, syaitan juga sain baik ni, syaitan sain baik bersih syaitan. Ya klik mari ya pergi jumpa dengan Walid bin Uqbah ni. Ya kata mung ni murtad dah dah, murtad dah mung ni, gi dah mung dengan Muhammad ni. Sabauta mana murtad dah mung. Oh, tinggal tu nenek moyang boleh mung ni dah. Dulu dia ya. Payah nak cang sai bai ani ke? Sai bai anu agama kena. Ani sai bai. Anu kena, ani sai bai. Oh. Setan mari. Oh, sai bai mung ni setan. Nah, lalu tu kata aku ni dok ya tu. Aku panggil ya mai rumah, pamu tahu sak modah dia ni besai. Nak suruh orang turut dia. Nah, pak aku hari tu dia tak saya makan nasi, melainkan aku kena kata supaya dia nak. Aku kata lah mu tak kerti kita lalu. Dia kata saya saya kacak mungku
พื่อนสี่เพื่อนสี่นี้ไม่ใช่กลอลอกลอลอไปกลอลอดามันโนสายบ่ายนี่อ๋อมึงยังดีกี่ลาลูนะกูก็ตั้งหลักตัวละปะกันกูก็ก็ตั้งสูงเงาฮะสิตัวยังเลเชิดกูก็ตั้งไม่มาอย่างนี้ตัวน้องยังมาแก่ปะกูกูมาลู่ยังมาอยู่มาทำอะไรปะTapi ya jet sekat tu tak turun lagi, ya tak sedap lagi, ya nak jet tu turun anak. Dia kata, aku tak percaya kemungkal-mungkal cik lah ni. Menjumpa amat ke cik lah pula. Aku nak suruh munggir apa yang aku maki ke dia. Oh, berat sungguhnya wiwa. Ngen kai dia, ngen kai pensi ni. Nak tengok tak? Nak tengok nak pilih lek Khalil ke pilih lek benar? Oh, jadi payah benar lah. Nah, walik ni payah benar. Lalu itulah Allah katanya dia buat apa lah hadis tak percerak malah dia buat kedua kata setengah riwayat kata dia lagi kata tak apa Nabi maki ludah dia ke Nabi ubat kata kali itu mung tu saing mung aku saing lagi dengan mung padam nak saing tu nak saing ni Allah sebab aku pun tak apa nak saing jaga malah hei orang saing hei orang pensi nah kamu tolak kebenaran dengan sahabat-sahabat kamu. Maka inilah contoh, bacalah ayat dari surah Furqan ayat 27 sampai 30. Malak-malak baca cerak malak. Hei orang pesaing. Hei orang takut kau orang nak turut benar-benar, kau kapung-kapung. Tok Nabi nak turut takut orang tak pilih dia Tok Nabi. Tok Mene nak turut takut orang tak pilih dia Tok Mene. Jalan belakang ni baca ayat ni banyak. Tok Imeh apa tu kau nak turut, Tok Khotik, semua orang takut. Tak takut, tak takut pergi ketua, takut ke rakyat, rakyat takut ke ketua. Nah rakyat takut Tok Imeh tak pergi nikah anak dia. Itu rakyat. Tok Imeh takut orang ada boycott. Tak seri ada Tok Imeh pula. Syaitan panah sungguh buat nak takut tu. Jadi pentingnya tak terima benar-benar. Tak terima benar-benar. Jaga benar. Hak ni sebab tu cerita ni. Allah Ta'ala buat klip ni, klip pun si yang tak boleh terima kebenaran dan terima dah pun tinggal klik juga masuk dah ni seislah dah ni wali lalu tu kata ya wailata oh celakanya besar celaka laitani lam attakhid fulanan khalila celaka bagi aku alangkah baiknya kalau aku di dunia dulu tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku baru duk nak bercerai adik ni ada pedah apa dah bercerai adik ni hei orang Islam hei orang kafir kamu duk nak terima Islam takut orang kata gitu takut cabut tamneng mu kalau orang ada tamneng tak ada gaga apa di sisi Allah Ta'ala tak ada tamneng pun Tuhan rezeki pernah-pernah teruk ada orang ada tamneng lagi Tuhan rezeki apa duk kalut dengan tak ngangang tamneng nak rezekinya Tuhan jamin ulat lah batu tak ada tamneng apa ni kenyam cerit gemuk kembung bukuk dah kita ke ulat nah Allah Ta'ala sanggup nak beri rezeki terutama kalau takut pada dia wa man yattaqillah yarzuq hum min haitsu la yahtasib Allah Ta'ala siapa takut dia Tuhan beri rezeki dengan cara tak ada suka-suka la ilaha illallah ni ayat ni banyak hikam berlaku dalam dunia korani ni korani yang banyak berlaku Allah Ta'ala sangat tahu lalu tuwa'i dalam Quran dia korani ni Khalil ni mana prinsi ni saing wesing gebah bangun sekali ternaik jatuh sekali tu laqad adallani 'ani dzikri sesungguhnya dia saing aku saat ni telah menyesatkan aku dari ikut Quran az-zikri ni Quran asyhadu an la ilaha illallah tu turut Quran dah masuk Islam tu turut Quran lah hei kafir mun turut Quran ialah mun kena masuk Islam mucak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah mun mucak sorang tak apa tak ada saksi tak apa mu Islam indallah ya kafir walaupun kau nak mati mucak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah insyaallah masuk syurga mu nah bahkan nah ada hadis mengatakan barang siapa yang nah akhir kalam dia la ilaha illallah dakhala aljannah walau dia tak ada amal sikit abuk pun dakhala aljannah tak semaya sekali abuk pun buat nak mati supaya Yahudi hak kata jadi kuncai Nabi
Nah, orang okay, jadi khadir Nabi. Nak mati sudah, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah, sudah mati, tak ada mahaya kali hidup. Saya syurga. Kita semaya aja yang dua agak lagi. Ngelekok dekat-dekat nak tuang kubur tu pada pula kita nauzubillah min dzalik. Allahumma ajirna minan nar. Nah. Ketika Al-Quran telah datang kepada aku dah, aku mucat dah, aku gapa dah, mari di puan sini, tarik aku sengoh ke perak takar pula dah aku ni. Ni jaga malak, jaga malak. Ni cerita berlaku zaman Nabi datang, tanah tata Nabi lah dah benar. Dan ni bila yang mati dah akhir esok. Ayat ni sebab manusia ni tak ada penting di dunia. Apa penting di akhir esok manusia ni? Dunia ni lah mana sangat. Nak miskin lah mana pun orang bagi jamung kita. Yatai sarana pun orang jamung. Akhirat esok dia pun tak boleh jamung dah. Ahli syurga tak boleh huik kepada ais tegak, tak boleh huik kepada ahli neraka. Auzubillah min dzalik. Dan adalah syaitan yang diantaranya ialah temanku, akrabku tu syaitan dah. Temanku tu syaitan dah. Khalil aku tu syaitan dah. Pas syaitan lah mana? Fakana syaitanu lil insani khazula. Dan adalah syaitan itu memang memaling manusia dari kebenaran Quran. Syaitan kerja syaitan ni lah. Siapa paling dari Quran atau saya timur Quran itu dipaling oleh syaitan. Allah Ta'ala raya wa kana syaitanu lil insani khazula. Khazula ni mana apa khazula? Khazula ialah wari benda nampak malak tapi benda yang jahat, yang panggil khazula pula. Tipu lah, tipu, yakhzal, menghinakan. Wari benar nampak malak tapi tipu. Oh, kau tu sakcanya kira pakak suka buat dia apa dia. Dia ni hidup maki Nabi lele sejik. Klik mai suka ha ha calam sa. Khazula khazula. Nauzubillah khazul syaitani khazul. Patu Rasul sendiri pun kata wa qala ar-rasul akhirat sarah ni nak ayat filan ni pedah pada kita dak ada dunia. Filan ni tak ada pelah dah akhirat esok. Filan akhirat Allah Taala tayyalah dunia ni lah rahmat Tuhan. Padahal tak ada mesti tayyal apa dia. Amir rahmatillah, segala rahmat Tuhan. Filan hak Tuhan nak akhirat esok, mari tayyal kita orang Islam boleh terima nampak, terima dengar. Ambil budrian lah utahon daripada benda ni. Allahu Akbar. Ya katakan wahai Tuhanku, Rasul merayu hasa, sesungguhnya kaumku telah menjadikan ini Quran sebagai suatu perkara yang dihijrahkan, yang ditolakkan. Kaumku ni hijrah Quran belakang. Tekah tu ni, tekah tu Nabi duk nampak orang dah hijrah Quran. Learning kali yang nampak lepas yang learning berkali lah mana yang nak kata akhirat esok. Ya kata hak ni biar katik masuk learning pakak beringat sikit lah. Pakak beringat. Kita ni orang yang hijrah Quran ke tak? Tak tahu. Baca pun tak, reti pun tak, ngapa pun tak. Beramal, berasong, beramal Quran pun tak. Padahal duk semaya tapi tak ada kuasa beramal Quran. Semaya labuk-labuk kan semaya belakang kan semaya. Tak ada berasa kata beramal dengan Quran. Tak ada berasa terima ayat yang berbunyi wa aqimus solah. Tak ada berasa bila tak ada Quran tak pergi situ. Tak ada kata beramal Quran panggilah tu. Payah juga. Mai kita peleng ni. Ya peleng, ya panggil laksuk kita peleng. Bapalainya payah lalu heret kadang-kadang dia mengata kita sosel. Ha ya pelik kat tu pula. Nah ya kata kita. La ilaha illallah. Nauzubillah. Dalam mentafsir ayat ni, ayat ni siapa tafsir? Ibnu Kasir tafsir. Kata-kata setengah daripada hijrah Quran ialah tidak beriman dengan Quran atau kafir lah tu. Kita insya-Allah beriman. Tidak tadabbur Quran. Ha siap. Tu sia kok kita tu betul tu. Tidak tadabbur tu kita makan juga tu. Tadabbur nening paham makna tu, tadabbur. Tidak usaha memahami. Tak nanti kafir dak tu, tak nanti kafir tu. Ibnu Kasir tafsir ayat ni nah.
tidak beramal dengannya. Ah, tu sia belaka. Berpaling dari mendengar Quran, ialah belaka. Atau mempelajarinya kepada mendengar yang lain berQuran, seperti lagu-lagu, syair-syair atau perkataan atau nyanyian atau ajaran-ajaran yang diambil dari yang lain. Baca kitab lain yang kira dah Quran tak baca. Bimbang benar takut. Kayak main dulu kan, ya syair-syair tu syair kan ni. Lah ni ya, lagu kat letak-letak tu. Padahal kalau kita ambil masa, kita dengar teratak, ambil masa, kita dengar radio tu, geng buh Quran, bakal ingat lacar belakang hari ni. Tak ikut Quran nak ngapa. Masa kita dah tahu. Kita tukar masa, kita dengar benar-benar long, playing banteng, ajaran tu, ajaran ni, bukan Quran. Dengar berjejer, ngaji dah lupa besar. Siapa boleh periniatur, priatri, priaik, Quran tak ada ketis bahapa. Yang mengaji sungguh-sungguh, mengaji tak mengaji berapa. Semua tu masuk daripada makna-makna hijrah Quran belakang. Tukar tesing, ambil tesing Quran, ambil golang ibu. Sepatut tiap orang kena ngaji Quran, sebab Nabi ngaji Quran tu. Nabi Quran sekarang ya. Boleh kerang luk Nabi ni, bukan main-main dah ilmu Quran tu, bukan main-main. Umar ngaji Quran sekarang, Abu Bakar ngaji Quran sekarang, Ali ngaji Quran sekarang, Osman ngaji Quran sekarang. Boleh mengatur dunia ni dengan adil, bukan mengatur bahasa yang zoleng seperti kajak-kajak dulu zoleng. Belum Islam lagi zoleng. Islam yang mengatur dengan adil seluruh dunia di bawah kuasa dengan sebab ilmu Quran. Pak kita mongkam sebab apa? Syaitan nak mari. Nah, nak mari ngaji pun Quran. Ha, tok guru Quran pun dan ni dia apa? Ngajar Quran-Quran gitu. Ha, jadi buat dua dulu. Ngajar Quran-Quran gitu. Perih lah buat Quran perih. Semua tu kena jak di syaitan belakang tu. Kena jak syaitan belakang. Fikir dia kena jak syaitan apa ni. Memperihkan ayat Allah, memperihkan agama Allah. Jangan hei tok guru Quran buat perih. Kamu hina diri kamu sendiri. Sedangkan Allah Ta'ala, Nabi kata, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Quran dan orang yang mengajar Quran. Tapi muni wa hina. Nah. Kesemuanya itu dianggap hijrah dari Quran. Siapa nak tengok klik pada tafsir Ibnu Katsir eh. Hey, orang-orang yang mengaji, hey. Nah, pelajar-pelajar. Nah, sama ada pelajar universiti, pelajar sekolah, pelajar pondok, pakak mikir belaka nah. Kak mikir belaka. Wahai umat Islam, walaupun ayat ini adalah ayat yang jelasnya Nabi mengeluh dan merayu ha mengenai orang-orang kafir dengan Quran yang menolak Al-Quran. Ayat ini jelas maksudnya itu. Dan tidak beriman dengannya. Tetapi kita orang Islam sendiri hendaklah berhati-hati. Apakah kita juga termasuk dalam jumlah orang-orang yang hijrahkan Quran menurut penerangan para ahli tafsir Mu'tabarin? Terutama di zaman kebelakangnya ini, di mana orang-orang Islam masing-masing berusaha mempelajari segala macam ilmu kecuali ilmu Quran sahaja yang mereka tidak pelajarinya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Atau sesetengah orang yang pandai membaca dengannya, apalagi apa dia dan elok suaranya, bahkan terkadang-kadang hafal Quran tetapi tidak beramal dengannya. Hafal Quran kadang-kadang dia ambil upah baca Quran tempat orang. Nah, sama ada baca Quran dalam rumah, dalam sejik pun tak apalah. Tak ada peti kepada isi. Apalagi yang menetek Quran atau menetek sesungguh sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah tu bayar Quran tu. Sunnah Nabi ni ialah pengertian Quran Nabi waktu mana sunnah Nabi. Kita menetek sunnah ialah menetek Quran. Sebab sunnah-sunnah bayar kepada Quran. Ingat malak dah yang selaku pelaksanaan ajaran Al-Quran tu sunnah. Sesungguh mereka belajar Quran atau menghafalkannya hanya secara ria atau nifak. Lagi apa orang kata dia ni ada Quran boleh cari rezeki dengannya, atau untuk semata-mata mencari kehidupan dunia. Alhamdulillah, itulah keadaan kebanyakan orang-orang munafik dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia panggil orang yang alimul lisan, orang lidah yang pandai kecek
Wak dak, tak ada wak sikit ambuk. Nauzubillah min dalik. Itu orang munafik nah. Hadis Imam Ahmad lah tu maknanya. Wallahu taala alam. Nah, marilah kita ngaji pada minggu seterusnya akan halaqah Quran pula. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam.